Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hamdan Syakirin bin Musta'lim, kru Amal FM, berada di Battle of Islamic Band di Bandar Pengaram Batu Pahat Johor, dan bersama saya Ustaz Nur Azli Musa ataupun dikenali Ustaz Taliban ni, Ustaz. Betul, Ustaz? Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, sihat. Okey, Ustaz. Kami ingin menanyakan pendapat Ustaz mengenai pandangan Battle of Islamic Band ni di Batu Pahat Johor. Kali ini saya ucapkan syabas dan tahniah kepada penganjur kerana inilah julung kali. Saya rasa bukan dalam negara kita, dalam dunia lah. Sebab kita telah menerjah satu bidang kita mengembangkan dakwah lah. Yang mana pandangan masyarakat hari ini terhadap rock ni, rockers ni, satu pandangan tidak baik lah. Mereka terlibat dengan sosial dan sebagainya. Tetapi dengan kita mendengarkan satu konsep baru ni, yang mana kita tahu bahawa remaja ini amat berminat dengan rock ni. Jadi bagaimana kita nak menggunakan medan rock ini bukan saja untuk melalaikan lara, tetapi kita gunakan medan untuk memberi nasihat dan dakwah kepada mereka. Alhamdulillah, konsep ni saya rasa cukup puas hatilah, dan saya yakin dengan program malam ini ni kita akan mengembangkan lagi konsep Battle of Islamic Rock ini ke seluruh negara, insyaAllah. Okey, terima kasih. Itulah daripada pandangan Ustaz Nur Azli Musa ataupun dikenali Ustaz Taliban. InsyaAllah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.